Saya Naldo mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua yang menjalankan, khususnya keluarga saya dan kenalan saya yang menjalankan. Buka puasa, centang. Tutup puasa, centang. Hari raya, centang. Kembali bersama saya Naldo, welcome back to my channel. So, hari ini nuansa-nuansa ibadah puasa. Jadi saya akan bagikan resep kepada kalian, resep yang cocok untuk berbuka, tutup, atau bahkan cocok untuk hari raya sekalipun. So, hari ini saya akan masak tom kha gai. Tom kha gai itu kayak sup asam pedas, masak pakai santan, ada ayamnya. Mantap habis. Langsung saja sudah ini perubahan. Oke, pace-pace, setelah persiapan potong-potongnya sudah selesai semua, bagian yang paling susah, paling lama dari resep ini sudah selesai karena masaknya sangat gampang. Oke, di sini saya menggunakan 800 ml air dan 200 ml santan kental. Kalau kalian lebih suka yang rasa santannya menonjol, bebas tambah satu lagi.
Oke, Mace-mace, setelah masukin daun ketumbarnya, selesai. Terakhir, kita matikan apinya dulu, baru kita masukin jeruk nipis. Jeruk nipis, sesuaikan dengan seleranya kalian aja. Saya suka pakai 2, biar kuahnya seger banget. Buka puasa, centang. Tutup puasa, centang. Hari raya, centang. Resep Thailand yang dijamin cocok dengan lidah orang Indonesia. Silakan dicoba. Bye-bye.